Bisa juga orang pakai pape pas push gitu kan. Oke okay, guys, sekarang gue mau lanjut lagi nge-reaction perparodian Indonesia. Masih dari perparodian ya, karena mungkin pada malam hari ini gue akan nge-reaction beberapa perparodian. Karena banyak juga video perparodian yang belum gue reaction. Dan sekarang gue mulai ke channel YouTube-nya Baria Prakas Baria, dan buat fansnya Baria, ayo merapat. Dan di sini dia memparodikan Hamko Hamise Curalo, di mana lagu ini itu adalah salah satu lagu kesukaan gue banget, karena ini itu lagu yang bisa dibilang lagu jadul ya, lagu zaman dulu. Dan mungkin lagu ini itu salah satu lagu India yang gue paling hafal gitu. Liriknya itu bener-bener hafal banget. Mungkin gue kalau karaokean gak pakai teks atau lihat juga gue udah hafal, karena memang lagu ini itu memang bener-bener ya gue suka banget sama lagu ini, dan memang gue lagunya enak, dan ya udah kayak udah hafal aja gitu kan, karena memang tahu lagunya itu dari kecil. Biasanya suatu hal yang kita hafal, yang kita tahu dari kecil itu susah buat dilupakan gitu kan, kayak inget-inget aja terus gitu kan. Dan ini juga udah banyak deh yang reaction, udah banyak juga yang reaction kayaknya. Cuma gue juga mau reaction dari kemarin-kemarin, cuma nggak sempet gitu loh. Jadi gue baru sempet sekarang, makanya sekalian gue mau reaction. Enggak semuanya kali kan, banyak perparodian. Maksudnya mau sekalian reaction ya, lumayan agak banyak gitu kan, ada beberapa perparodian. Oke okay guys, jadi sekarang tanpa basa-basi lagi, sekarang langsung saja kita play videonya. Daw. Oh, openingnya masih ini ya. Maksudnya masih yang lama gitu. Wow. Ini asap-asapnya. Ini asap-asap efek apa asap-asap asli? Bisa juga orang pakai pape host push gitu kan. Wow, lucu ya, ada yang diikat dua begitu. Wah. Jangan sampai di ini romantisnya dapat banget ini mereka ya. Anda ya buat baper ya. Wow. Ini di mana ini tempatnya ya? Asik. Ini gimana pendapat kalian? Romantisnya dapat banget gak sih? Gue sih ngelihatnya kayak dapat banget sih kalau menurut gue. Ini di apa sih? Ini pantai atau apa gak sih? Wah sih, si Mbak Ria kalau masalah goyangan dia selalu gokil ya. Asik. Oh, lokasi yang ini itu pernah dipakai juga sama dia di sama yang putri itu lagunya apa ya? Gue lupa lagi. Pernah juga shoot di sini dia. Asik. Pasau gale sela galo. Asik. Ini kayaknya kayak deket pantai loh. Masalahnya ada pasir-pasir gitu loh. Capek kayaknya dia ya. Bos. Ini belakangnya ada apa? Parkiran lagi ya? Parkiran. Ini kayaknya bukan kayak di kayak bukan kayak bukan bilang hutan kali ya. Yang kayak kebun luas gitu loh ya. Kayak ini memang di pinggiran pantai. Woi. Ini keren jembatannya nih. Jufin bikirado. Lu BTW gue panas ini gerai. Si. Oh ini apa? Biar kelihatan kayak salju-salju ya. Pasir-pasir.
sate kerenihe. Hase. Wow, ini enak bukitnya, guys. Nokan ini kayaknya belakang itu genteng deh. Ada beberapa tempatnya yang mirip juga masuk. Cuma kalau ada rumah-rumah kayak gitu jadi kayak kurang mirip ya. Maksudnya ada beberapa yang masuk tapi ada beberapa juga tempatnya yang kurang masuk gitu loh. Kayak tadi di awal-awal kayak nggak masuk gitu loh. Hes. Hesi. Hai. Ini gokil ya. Baria ini memang lincah banget ya. Oh, ini tuh harusnya ya tempat yang luas kayak rumputan hijau. Ini juga ini enggak hijau ya. Ini kayak di tempat yang pernah Baria bikin itu di sama Putra yang si putranya itu pakai topi gede gitu loh. Itu di lagu apa? Gue juga lupa lagi. Itu kalau di situ kayaknya cocok banget. Nah, kayak di sini itu kan bener-bener di video klip yang lama itu bener-bener hijau banget nih. Asik. Tapi kalau memang dari acting-nya selalu gokil, gue suka banget. Hey. Ini tempat wisata kayaknya nih. Soalnya rame banget ini di ujung. Hey. Wow. Gokil. Ada api beneran loh. Hati-hati loh kamera meledak. Wow. Ini keren apinya nih. Kok keren apinya? Maksudnya gue suka ini puyuh siapa sih? Adegan yang ini bener-bener gokil itu. Syuting panas-panas ada api, gerah loh. Apalagi lo kena asap-asapnya kan? Wow. Ini keren nih ada asap-asapnya ini apa efek apa tapi keren nih. Si. Oh iya gue ngeliat ke belakang banyak mobil ya. Gue gak ngenya itu gue ngeliat ke orangnya gitu loh. Karena orangnya bener-bener gokil. Pas gue liat ke belakang banyak mobil banyak orang juga ternyata ya. Wow, gokil. Gokil sih. Aduh, gokil. Tangan dulu. Ini seperti biasa ya, mereka itu selalu kalau dari acting, dari ekspresi, dari pokoknya dari gokil-gokil ya kan menurut gue. Udah bener-bener keren, luar biasa banget. Cuma mungkin yang agak kurang miripnya mungkin ini dari tempatnya. Tapi nggak semuanya, ada beberapa tempat juga yang bener-bener mirip juga. Dan tadi sih mungkin tempatnya yang kurang miripnya itu yang tadi yang kayak ada parkiran ataupun ada bukan jalanan sih ya tapi iya kayak parkiran itu loh jadi kayak ngelihatnya itu jadi kayak sayang gitu. Apa tadi pas di awal-awal juga gitu kan kalau misalkan ini di tempat ngambil yang kayak yang lahan luasnya itu kayak di tempat yang dulu mereka pernah syuting sama Putra di lagunya apa gue juga lupa lagi yang si putranya itu pakai topi yang gede itu kalau menurut gue itu kayak bener-bener pas banget tuh kan karena itu bener-bener hijau dan kayak luas banget itu dan tapi keren sih keren gokil luar biasa dan
Gue sih yang gila ini kerennya sama actingnya, kayak bener-bener bener-bener romantis, bikin baper yang nonton gitu kan. Oke, mungkin sekian dulu deh reaction gue pada malam hari ini. Mungkin nanti gue mau reaction juga di perparodian yang lainnya juga. Mungkin karena malam hari ini gue akan reaction dari beberapa perparodian. Sebenarnya gue gerah sih, panas. Kalau gue nyalain kipas juga gak enak, yang berakan berisik. Oke, guys, sekian dulu reaction gue pada malam hari ini. Sampai jumpa di next video. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.